Oke, ketemu lagi dengan Ence di sini. Nah, Ence sini akan memberikan tutorial atau tips and trick mengenai bakso simulator ya, teman-teman ya. Kita di sini menggunakan bakso simulator versi terbaru yaitu versi 0.9. Jadi di konten ini banyak banget yang request ya, pengen request, "Bang, coba Bang jual kursi minimalisnya dong Bang ke toko bekas. Bang, coba jual dong Bang meja minimalisnya ke toko bekas Bang, kira-kira harganya berapa sih?" Karena banyak banget yang komentar seperti itu. Jadi di konten ini kita akan cobain jual kursi minimalis dan meja minimalis. Karena kursi panjang minimalis aku nggak punya, tapi kita akan coba langsung jual kursi minimalis dan meja minimalis ke toko bekas di Bakso Simulator. Kalau kalian udah penasaran, jangan lupa untuk selalu tinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu. Sudah? Terima kasih banyak. Lanjut kita ke kontennya atau masuk ke in-game-nya untuk menjual kursi minimalis dan meja minimalis ke toko bekas. Let's to the go. Oke, teman-teman, kita sudah berada di dalam rumah yang belum kita dekor ini. Langsung aja kita keluar rumah ya, teman-teman ya. Nah, kita langsung saja ke usaha bakso kita dahulu untuk mengambil kursi minimalis dan meja minimalis ya, teman-teman ya, biar kita bisa langsung jual ke toko bekas di Bakso Simulator. Mari kita ambil dahulu, let's go. Terus di depan sudah terlihat, teman-teman ya, di sini ada kursi minimalis dan meja minimalis. Kita sudah ambil kursi dan meja minimalis. Yang nggak ada adalah kursi panjang minimalis, karena aku kemarin nggak dapat ya. Yang dapat ternyata online land ya, tapi saya tidak dapat. Jadi kita di sini akan menjual kursi minimalis dan meja minimalis saja ya, teman-teman ya. Kira-kira harganya berapa sih? Kalau kalian udah penasaran, langsung aja coba kita jual ya. Yang pertama adalah kursi minimalis. Harganya berapa? Apakah lebih mahal dari kursi bagus atau meja bagus, atau harganya di bawah dari kursi bagus dan meja bagus? Mari kita coba jual. 1, 2, 3. Harganya 750.000, berarti harganya aslinya 7.500 untuk kursi minimalis. Lanjut, selanjutnya ada meja minimalis ya. Kita coba jual, harganya berapa? 1, 2, 3. Harganya 975.000 ya, teman-teman ya. Mejanya berarti harganya adalah 9.750.000. Mari kita cek ya untuk kursi bagus dan meja bagus itu harganya berapa sih gitu. Apakah di atas harga asli dari minimalis gitu kan? Kalau tadi kursinya ini adalah 6.750.000, berarti harganya tadi 7.500, berarti lebih mahal yaitu kursi minimalis ya, teman-teman ya. Masih menang kursi minimalis. Lanjut untuk meja. Mejanya tadi 9 juta dan ternyata untuk meja bagusnya 9 juta. Kalau meja minimalis itu 9 juta sekian. Lebihnya adalah 750.000, teman-teman ya. Jadi lebih menangnya adalah meja minimalis. Oke. Jadi seperti itu aja guys ya, mengenai konten menjual yaitu kursi minimalis dan meja minimalis. Harga lebih mahal dari kursi bagus dan meja bagus. Oke, teman-teman ya. Kita isi stok bakso dahulu ya, teman-teman. Di sini karena sudah mulai habis ya, tuh kan. Oke, kita sudah mulai isi-isi seperti ini. Oke lah, seperti itu aja guys ya. Buat kalian yang penasaran ya mengenai harganya berapa ya, tadi udah gue liatin. Untuk kesimpulan seperti ini ya, untuk harga dari kursi minimalis itu harganya 7 jutaan ya, teman-teman ya. Untuk yang meja minimalis itu harganya adalah 9 juta sekian ya. Jadi lebih mahal barang minimalis dibanding barang atau meja bagus atau kursi bagus ya, teman-teman ya. Oke lah, kesimpulannya seperti itu aja guys ya. Kalau kalian suka dengan konten ini, biar kalian nggak penasaran lagi harganya berapa untuk meja minimalis dan kursi minimalis, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye-bye semuanya. Terima kasih banyak sudah menonton konten ini. Loh, kok kurang terus ini stoknya, apa sih? Micin bukan. Yang habis apa? Tahu ya? Bukan. Ini.